Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai di Indonesia beredar persoalan-persoalan yang mengakibatkan perpecahan. Kalau kita kembali mengetahui dan mendalami isinya, ternyata hal-hal kecil sebenarnya. Perbedaan yang terjadi di tengah kita. Sedangkan perbedaan bukan baru sekarang, tapi ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata dalam hal fikih, wajar kalau kita beda pendapat. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Dan subhanallah, dengan berbeda pandangan, saya tidak pernah baca buku Imam Maliki protes sama Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i murid sejati Imam Maliki, murid terdekat Imam Maliki. Tapi tidak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata, ini murid durhaka. Habis sudah belajar bersama saya, kok dia bikin mazhab sendiri? Ya beda pandangan. Dan kita harus fahami, ketika muncul berbeda pandangan, bukan berarti beda Quran dan beda hadis. Sama Imam Maliki punya Quran, sama dengan Quran yang ada di Imam Syafi'i. Tapi kenapa kok bisa menjadi perbedaan? Karena beda memahami ayat tersebut. Dan ini justru menunjukkan perbedaan di dalam agama kita adalah menunjukkan betapa luas ilmu agama dan betapa ilmu agama sangat kaya dengan ilmu pemahaman. Kita tidak butuh orang-orang yang banyak ilmunya, tapi dia tidak faham bagaimana bisa menyesuaikan ilmu untuk lingkungan. Bahkan saya baca buku, sangat membuat saya kaget membaca sebuah buku, nama judul bukunya, judulnya Al-Imam Syafi'i wa Madhhabuhu Al-Qadim wa Madhhabuhu Al-Jadid. Imam Syafi'i dan mazhabnya yang lama sama mazhab yang baru. Dari judulnya saja kaget, kok tak konsisten Imam Syafi'i? So ada yang lama, ada yang baru, kok ganti-ganti? Ternyata ketika beliau hidup di Mesir, beda dengan lingkungan hidup di Irak, makanya beda pendapat. Dia bisa, saking besar ilmunya, cerdas Imam Syafi'i, dia bisa menyesuaikan agama sesuai kebutuhan masyarakat di tempat tertentu. Dan saya yakin kalau Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang, datang ke Indonesia, ada mazhab yang ketiga yang cocok dengan orang Indonesia. Karena Islam ini tidak, sejarah prinsip tidak berubah, tapi sejarah hukum bisa berubah sesuai keadaan tertentu. Misal kunut. Kunut, Rasulullah SAW mengamalkan kunut sekian lama, kemudian habis itu tinggalkan. Makanya ulama ada yang pendapat kunut boleh, ada yang bilang tidak boleh karena Rasul tinggalkan. Imam Hasan al-Basri ketika ditanya kunut, dia menjawab dilakukan baik, tidak dilakukan baik. Selesai masalah. Jangan fanatik terhadap pendapat kita. Dan ingat ada satu kaidah Imam Syafi'i berkata, ra'i sawabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul sawab. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Dan alhamdulillah kebenaran itu sesuai fitrah kita, tidak akan tersesat dari fitrah. Kalau fitrah pasti menunjukkan kepada kebenaran. Dan kita selalu di posisi ketika belajar bukan ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya ingin belajar supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan niatnya aku mau belajar supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah salah niat. Anda berhak menyampaikan pendapatmu, tapi tidak berhak menyalahkan pendapat orang lain. Anda boleh sampaikan pendapat saya ini bid'ah, tidak boleh, sudah selesai, cukup menyampaikan pendapat. Tapi tidak berhak menggantungkan bid'ah itu terhadap orang-orang yang melakukannya, seolah-olah mereka ini, kalian sesat dan kalian bakal dihisab oleh Allah, kalian bakal masuk neraka. Itu bukan hakmu. Jadi anda sampaikan pendapat, ini benar, boleh, ini boleh, tidak boleh.
ini sunnah, ini bid'ah. Sampaikan hanya pendapatmu, tapi jangan mengganggu perasaan orang lain, menyakiti orang lain dengan bahasa yang tidak benar. Hati-hati.